Kira-kira 5 tahun yang lalu, negara digemparkan dengan tragedi pesawat penerbangan Malaysia MH17 yang ditembak jatuh di timur Ukraine sehingga meragut 298 nyawa. Antara yang terkorban dalam tragedi itu ialah Tan Bee Ji, 49 tahun, serta isterinya Arza Ghazali, 46 tahun, dan semua empat anak mereka, Muhammad Afif, 19 tahun, Muhammad Afzal, 17 tahun, Marsha Azmina, 15 tahun, dan Muhammad Afruz, 13 tahun. Sebagai memperingati pemergian mereka, sebuah masjid dikenali sebagai Masjid Al-Ghazali dibina oleh pihak keluarga dengan menggunakan wang pampasan yang diterima. Laporan disediakan oleh wartawan Adib Usman. Masjid Al-Ghazali dibina di atas tapak berkeluasan 0.8 hektar terletak di Jalan Depo, Semariang, Kuching. Ia mula dibina pada pertengahan tahun 2017 dengan kos keseluruhan berjumlah RM3.5 juta. Selain menggunakan wang pampasan, kos pembinaan turut mendapat pembiayaan daripada kerajaan negeri dan sumbangan orang ramai. My mother dengan adik-adik kami semua bersetujulah nak mula masjid. Makai bil pampasannya, so nya just nya saya ada juga plan macam ni, nya just tiba-tiba aja idea yang datang, just kita agree nak olah masjid. Masjid berkenaan dibuka kepada umum pada 13 Mei lalu. Secara keseluruhan, Masjid Al-Ghazali mampu menempatkan kira-kira 1,000 orang jemaah. Dari segi rekaan, Sumardi yang merupakan arkitek masjid berkenaan memilih konsep moden dengan rekaan yang menekankan penjimatan tenaga. Kita menyediakan ruang solat utama yang terlalu besar. So sebab kita nak jimat dari segi elektrisiti, dari segi aircon-nya dan lampunya. So that's why ruang solat utamanya kita cukup untuk solat lima waktu dalam 300 orang jemaah saja. Begitupun Semardi mengakui pihaknya berdepan cabaran dari segi dana pengurusan. Justeru pihak masjid menawarkan ruang untuk disewa kepada orang ramai untuk mengadakan majlis seperti majlis akad nikah. Ruang yang luas di pekarangan masjid dengan dilengkapi kemudahan seperti kawasan berbumbung amat sesuai dijadikan tapak mengadakan majlis. Pada masa yang sama, pihak masjid turut menjual barangan seperti t-shirt untuk menambah dana. Sesungguhnya pendekatan yang diambil oleh keluarga ini dalam memperingati ahli keluarga mereka yang telah pergi adalah sesuatu yang sangat terpuji dan diharapkan agar orang ramai dapat memberi bantuan serta sokongan dalam mengimarahkan Masjid Al-Ghazali ini. Laporan Adib Osman untuk Rangkaian Televisyen, Media Prima.